Mas Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans buku harian Sang Istri dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali tentunya bersama Bang Mimin. Kali ini Bang Mimin akan sedikit mengasih bocoran alur cerita buku harian Sang Istri buat episode nanti malam, yang tentunya semakin seru untuk kita lihat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mau bergabung di channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan diusahakan tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman antara Bang Mimin dengan para fans buku harian Seorang Istri ya guys. Terima kasih. Nah, di adegan pertama kita disuguhkan adegan yang dimana Nana akan menyusul kepada Mas Dewa karena Nana curiga Mas Dewa ketemuan bersama Dewi di atas puncak gunung. Tapi di situ Nana tiba-tiba kram perutnya, dan di situ pun Nana tidak akan menyerah untuk menjemput Mas Dewa di atas bersama Dewi. Pasti Mas Dewa lagi bermesraan bersama Dewi. Tapi di situ mari kita lihat di mana Dewi pun memeluk-meluk suami orang yaitu Dewa, dan di situ pun Dewi menurunkan harga diri wanita, yang dimana Dewi adalah mengejar-ngejar cowok atau mengejar-ngejar suami orang, namanya pelakor. Dan disitu pun Bang Mimin mau tanya kepada para fans buku harian Sang Istri, gimana komentar para fans atau para emak-emak milenial buat episode nanti malam kalau Dewi itu peluk Mas Dewa? Silahkan komen di kolom komentar ya guys. Nah guys, mari kita lihat juga di mana Dewa pun kayaknya akan jujur kepada Nana kalau soal Dewi mengejar-ngejar Nana. Dan disitu pun kayaknya mari kita lihat di mana Dewi pun sangat cinta kepada Mas Dewa kalau Dewi itu sangat suka kepada Mas Dewa. Tapi kalau Dewa jujur kepada Nana, pasti Nana tidak akan percaya karena Dewi sudah membantu Mas Dewa kalau lagi susah. Tapi disitu kayaknya Pajar yang dulu. Disitu pun pasti mereka berdua marah dan Nana tetap tidak akan percaya kalau Dewi itu adalah nikung Nana sendiri. Tapi disitu pasti Nana tidak akan percaya-percaya banget kepada Bang Mimin. Nah guys, mari kita lihat juga di mana kayaknya Nana sangatlah menunggu kejujurannya Mas Dewa episode nanti malam. Nah guys, di adegan terakhir cerita disuguhkan dengan adegan yang dimana Dewa sudah disiapkan diajak makan malam oleh Dewi tersebut, yang dimana Dewi sudah menyewa sebuah taman yang dimana itu akan spesial buat Dewa. Tak sengaja Nana pun datang ke restoran tersebut karena Nana pun akan makan malam. Tapi di situ Nana tak sengaja melihat Dewi dan Nana berduaan bermesraan dan saling suapin. Di situ pun kayaknya Nana sangat marah besar kepada Dewa. Tapi kalau Dewa jujur, pasti Nana tidak akan percaya kalau Dewi itu adalah akan menikung kamu dari belakang. Dan Dewa pun sudah menjauh dari Nana, dari Dewi, tapi Dewi malah dekati Nana terus. Dan Dewi pun mengambil hatinya Nana agar bisa dekat dengan Mas Dewa. Di situ pun mari kita lihat di mana Nana pun memanggil Mas Dewa begitu saja. Dan di situ pun mereka berdua sangatlah kaget dengan suara Nana. Nah guys, segitu dulu bocoran alur cerita buku harian Sang Istri buat episode nanti malam. Dan gimana komentar para mama milenial? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya undurkan diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.